Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh mahasiswa program studi teknologi pendidikan semester 6 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk mata kuliah saya di pengembangan program diklat untuk kelas A dan kelas B. Ada dua yang menjadi asesmen saya untuk MIT kali ini. Yang pertama adalah ada ujian esai berupa esai sejumlah 10 nomor yang sebagaimana di jadwal di sini saya telah masukkan hari besok tanggal 23 April 2020 insyaallah jam 1.30 sore sistem sudah akan saya buka. Mungkin 5 menit sebelum itu sistem sudah saya buka hingga 90 menit ke depan jam 3 sore. Berikutnya ada tugas besar yang insyaallah terakhir besok juga jam 6 di mana, jadi saya ulangi lagi karena banyak yang bertanya di grup, mungkin masih bingung di chatting saya ataukah di instruksi yang ada. Coba kita lihat dulu nanti pada sistem adik-adik semua, sehingga akan dilihat modelnya akan seperti ini. Nanti adik-adik tinggal klik nanti ini untuk ujiannya. Untuk ujian yang pertama itu jam 1.30, adik-adik tinggal klik ini MIT test pengembangan program diklat. Setelah itu akan ada muncul nanti di sini start di sini. Setelah nanti sistem saya buka jam sebelum jam 1.30 tinggal start, ikuti instruksi terus sampai di S90 mana ada terakhir nanti submit. Untuk selanjutnya tugas berikutnya yang terakhir juga besok sore, silakan diklik tugas akhir kelompok. Pada instruksi ini adalah silahkan, jadi ada saya ulangi, silahkan kirim masing-masing tugasnya walaupun tugas kelompok, namun kemudian tugasnya ini dikumpulin di secara individu. Secara individu berbentuk PDF maksimal 5 MB. Jadi ada berbentuk file yang akan dikirim ke sistem psikologi. Berikut silahkan upload ke link Google Drive masing-masing. Jadi bukan link Google Drive temannya, tapi masing-masing. Saya ulangi, masing-masing link Google Drive-nya silahkan. Lalu nanti di attach di laman komen di bawah ini. Silahkan di attach. Setelah nanti misalnya ini, taruhlah ini adalah link drive-nya. Silakan di attach. Lalu kemudian klik submit assignment. Klik submit assignment. Di sini akan muncul ada upload. Silakan diklik cari lokasi kira-kira filenya di mana. Misalkan seperti ini, klik tap open. Nanti ditunggu hingga terupload. Lalu kemudian silahkan dipindahkan lagi tadi link drive-nya sebagaimana yang dibawa tadi. Silahkan di copy sama persis yang di laman di sini. Nah, misalnya kita tinggal tunggu dulu ini apa link drive-nya. Coba saya lihat dulu sebentar, saya lihatkan contoh drive. Drive misalkan, jadi kalau misalkan tutorial bagaimana cara mengupload file di drive, jadi taruhlah misalkan caranya tinggal klik new. Setelah klik new di sini, file upload, misalkan ini yang kita mau upload ini seperti ini, tinggal kita open, tunggu sampai ini terupload. Nah, inilah nanti linknya, nanti ini yang diupload yang kita mau tempel di drive ini. Ini mungkin sudah ya, sudah. Misalkan ini kita tunggu dulu linknya. Kita tunggu linknya ini sampai terupload. Seperti itu. Jadi bukan bukan
bukan pada tataran tadi dikumpul pada akun masing-masing, tidak. Namun kemudian memang sudah ada di sistem Discology yang saya sudah buat, ya nanti sudah tersusun rapi laporannya, tinggal nanti ditunggu assessmentnya. Kita tunggu dulu ini. Nah, ini setelah terupload seperti ini, kita coba lihat. Nah, inilah tadi file yang kita upload. Kalau mungkin masih ada yang belum tahu bagaimana caranya diupload, tinggal kita klik ini. Baru ada, setelah kita klik ini, ada muncul di sini, coba dilihat ini, ada get share ini, baru dihidupkan ini. Inilah linrave-nya. Ini tinggal di kopas control C, baru masukkan ke sini. Inilah linrave-nya. Baru submit. Nah, setelah submit ini ada catatan on time. Baru ini tadi saya ulangi, ini di submit post. Ini post. Oke, ini linrave-nya. Lalu kalau misalkan mungkin ada kekeliruan, ini bisa resubmit assignment. Ingat, ketika jam lewat dari jam 6 sore, sini akan ada catatan di sini late, terlambat. Kalau on time mungkin lebih cepat, langsung seperti ini. Mungkin itu penjelasan saya yang terkait teknis untuk pengumpulan tugas tugas kelompok, tugas akhir kelompok untuk mata kuliah pengembangan program Diklat. Mudah-mudahan sudah jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.